Tan Sri Yang di-Pertua, Perdana Menteri telah memberi beberapa penjelasan terkait dengan soal pemulihan ekonomi, termasuk peruntukan yang agak besar. Saya ingin membuat penjelasan Perdana Menteri. Apakah pengumuman-pengumuman yang telah dibuat sebelum ini dan selepas ini tidak memungkinkan penyertaan Ahli Dewan Bawahan membahas secara terbuka? Inilah kali pertama berperansangan ekonomi yang melibatkan kos yang begitu tinggi tidak dibentangkan dalam parlimen atas alasan COVID-19, tidak mungkin dibahaskan oleh Ahli Yang Berhormat, dan kemudian dibuat beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang besar tetapi tidak membolehkan Ahli Yang Berhormat berbahas. Saya juga ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, mengapakah dihalang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi dan peruntukan besar supaya rakyat dapat mendengar pembahasan, kerana tidak semua yang dikemukakan itu sampai kepada program yang direncanakan pada peringkat awal. Saya juga ingin mendapat penjelasan dalam soal yang sama, kerana yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, yang diumumkan Perdana Menteri itu besar. Impaknya, dampaknya besar. Jumlahnya besar. Apakah tidak munasabah untuk saya minta Ahli Yang Berhormat turut dengar dan bahas? Ini soalannya. Mengapa kita halang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi sementara pelantikan-pelantikan besar GLC itu terus menerus? Jadi saya minta jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa? Lamanya soalan. Silakan Yang Amat Berhormat, itu soalannya. Ya. Terima kasih. Politik sogo. Tuan Yang Pertua, memang saya dah jangka dah prediction mengumumkan soalan seperti itu, kerana perkara ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini, walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insyaAllah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Dipertua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak tunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari parlimen ini, Parlimen boleh bersidang. Jadi walaupun itu saya faham, sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti boleh. Buatlah sidang tergempal. Satu lagi soalan tambahan. Mohon soalan tambahan. Johor Bahru. 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 Johor Bahru.